Maaf deh ya, cinta gak harus memiliki kan, tapi jujur gue juga sayang sama lo. Selain cantik, lo kreatif, itu yang gue kagumin dari sosok lo. Wow. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku deh ya, jadi di video kali ini udah keringet. Aku mau nge-prank tag Rian Jong. Ini requestan dari kalian semua, katanya Kak, prank Rian Jong dong. Dan sekarang aku mau nge-prank dia karena aku tuh sering banget di-prank sama dia. Gantian sekarang aku mau nge-prank dia. Kita balas dendam ceritanya, guys. Oke, guys. Jadi, sebelum lanjut ke videonya, pastiin kalian klik tombol subscribe, subscribe, subscribe. Dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari aku. Oke, guys, maaf kalau sekarang tuh bacotan gue agak-agak risik karena gue lagi mood banget bikin video, lagi seneng karena kalian udah support aku, jadi aku nambah semangat lagi ke video. Oke, guys, kita langsung ke videonya. Oke, guys, Rian Jong itu sedang online, jadi kita langsung aja kali ya, kita prank. Assalamualaikum, assalamualaikum Rian, main yuk, ada Oreo nih, Oreo rasa baru. Nggak tahu. You'll be pretty. No, 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 no. Lama banget ngeratnya. Pe Rian. Nah, di centang dua biru dibales. Waalaikumsalam katanya. Boleh. Iya deh ya, apa katanya, ganggu gak gitu ya. Ganggu ke, aku kurang bisa deh guys. Ganggu gak? Enggak, kenapa emang, pencet aja. Tumben chat gue lo katanya. Pencet aja nih, kangen. Baik, baik, baik. Gitu. Maaf ya, aku prank doang. Aku takut kalau ngeprank Rian tuh, dia tuh punya cewek guys, jadi aku tuh takut yang udah gimana. Kalau misalkan apa nih ya, nggak jadi deh guys. Guys, makasih ya berkat kalian aku semangat nih bikin video. Kangen, kangen kenapa? Kangen nggak konten, kangen ketemu, kangen be, kangen bertukar cerita, kangen bertukar cerita. Baik, baik, baik. Dan gimana ya, lu lagi apa ya? Rian Jong, YouTuber sekarang, temen gua, YouTuber. Kalau gua mah bukan YouTuber guys, gua mah apa ya namanya, iseng-iseng bikin video. Lama guys balesnya, malah checklist satu tapi online guys. Ketau kenapa ini? Tidak tahu saya. Checklist 2. Oke, mantul. Yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah. Ada tombol merah, langsung diklik aja, klik klik klik. Loncengnya jangan lupa. Buat kalian yang mau request video, request di komentar, nanti aku bikin. Oke, Rian Jong udah ngebales. Hehehe. Sama deh ya, lagi ngedit video, lu lagi apa katanya. Wis stok nih gitu ya, wis stok video nih. Gue lagi rebahan, okay. Guys, jangan lupa follow Instagram aku ya, dptr.aleta. Iya nih, masih ada stok sebelum puasa, lo kagak bikin video katanya. Kagak ah, mager, mager, bahan enak bet, enak manaan wajan, gitu ya, kita basa-basi dulu. Tadi tadi lo puasa ya gitu. Iya nih, enak tidur wajan mah, puasa lah katanya. Kita langsung aja ya ke ininya. Gimana ya, kuat gak puasanya gitu, kuat gak
kuat gak puasanya hari ini? Pak, kagak, gue lagi PMS sih. Gue tuh kalau ngeprank dia takut guys sama ceweknya. Komen di bawah bikin video apa lagi selanjutnya. Nah, dibales. Kuatlah, emang kenapa? Tahu enggak ada tahu puasa yang enggak kuat. Nah, gitu-gitu kita baperin dulu. Gimana tadi? Aduh. Tahu enggak ada loh puasa yang enggak kuat. Tahu enggak? Kuat. Tahu enggak? Enak PMS ada libur, ada liburnya mungkin ya gitu ya. Gak enak lah oneng kudu ngegantiin. Guys, kita langsung aja ya. Kita gimana ya? Kita langsung puasa nahan rindu ke kamu. Yan, gue pengen ngomong sesuatu nih. Boleh nggak? Kita langsung aja lah ya guys ke ininya, ke pranknya. Ini durasinya panjang guys, jadi kalian harus like video ini, share, komen, dan subscribe. Yan, sebenarnya gue sayang sama lo. Yan, sebenarnya gue tuh sayang sama lo, tahu. Yan, sebenarnya gue tuh sayang sama lo. Gue baru bisa bilang sekarang. Gue malu bilangnya. Kita jadi yang kedua aja guys nanti. Gimana ya, kita nanti kita tembak dia terus bilang, kan dia udah punya pacar, jadi nanti kita bilang aja gue mau kok dijadiin yang kedua gitu, gak apa-apa gitu ya guys. Kita lihat reaksi dia kayak gimana. Lah kok gitu sayang, kenapa? Ya sayang lah, gak ada alasannya. Lo udah tahu kan gue ada doi ya, tahu ya. Tapi gimana, namanya perasaan kan gak ada yang tahu. Gue gak apa-apa kok dijadiin yang kedua. Gue mau gitu aja. Tapi gimana yang namanya perasaan kan gak ada yang tahu. Gue gak apa-apa kok dijadiin yang kedua. Setidaknya ada hal yang lo sayangin dari, ada banyak gitu ya. Gue tanya nih, lo sayang juga gak sih sama gue? Guys, gue cewek ini banget gue, aduh parah. Demi kalian nih guys, malu gue, malu. Makanya kalian udah subscribe guys, gak apa-apa. Aku mah dibayar pakai subscribe juga gak apa-apa. Terus iklannya jangan di skip, oke? Oke. Cuma nyaman aja ngonten sama lu, kalau gue boleh jujur. Dia nyaman ngonten sama gue guys. Bawanya seru gitu, asik loh orangnya. Nah kan ya udah lu, mau sih jadi pacar gue. Ya udah sih, kita jadian mau nggak? Gue nggak apa-apa kok.
gue gak apa-apa kok jadi yang kedua. Ih, jahat banget ya aku ya. Jadi pelakor nih di hubungan dia. Ternyata Rian tuh nyaman sama aku, guys. Kalau lagi bikin konten bareng, oh my god. Kita jadian mau enggak? Gue enggak apa-apa kok jadi kedua. Gue mikirin perasaan doi gue deh ya. Kalau dibilang nyamannya nyaman, tapi gimana lagi? Ya lo datang di waktu yang salah. Tadi. Jadi lo enggak mau. Iya guys, gue ditolak dong. Tapi dia nyaman sama gue. Tapi tuh dia tuh punya cewek guys. Jadi aku juga bercandaan dong sih. Jangan kayak gitu, lu cantik. Lu jujur gue juga nyaman sama lu. Tapi gue gak mau jadiin lu yang kedua. Yaudah jadiin gue yang ke satu. Yaudah. Rian itu tipe-tipe cowok yang setia, anjol, setia. Gue gak pantas buat lo dia, kok gak pantas? Nah kan, ya udah sih kita jadian mau nggak? Gue nggak apa-apa kok jadi yang kedua. Gue mikirin perasaan dari gue deh. Kalau dia dibilang nyaman ya nyaman, tapi gimana lagi? Ya lo datang di waktu yang salah. Jadi lo nggak mau. Jangan kayak gitu lo cantik lo jujur. Gue juga nyaman sama lo, tapi gue nggak mau jadiin lo yang kedua. Ya udah jadiin gue yang kesatu. Maaf ya Yan, maaf ya Ernet, Kak Ernita, maaf ya. Gue takut ngecewain lu, walau gue nyaman sama lu, nyaman lebih dari sayang kan. Oh, nyaman lebih dari sayang guys. Ya udah deh, gitu ya. Ya udah deh ya. Gak apa-apa gitu ya. Gak apa-apa. Gue minta. Kalau gue datang di waktu yang salah, nanti gue balik lagi gitu ya. Nanti gue balik lagi deh. Kalau lu udah putus, kalau emang kita jodoh, kita ketemu lagi di waktu yang pas, kata dia. Ditolak karena dia tuh udah punya cewek guys. Dia tuh nyaman sama gue. Gue orangnya bikin nyaman sih. Cowok mana sih yang gak nyaman sama gue? Di pack girl. Maaf dia cinta gak harus milik ya, ya. Tapi jujur gue juga sayang sama lu. Karena gue gak mau bagi hati gue buat siapa-siapa. Nanti gue balik lagi deh kalau lu udah putus. Kalau emang kita jodoh, kita ketemu lagi deh waktu yang pas. Maaf deh ya, cinta gak harus memiliki kan. Tapi jujur, gue juga sayang sama lo. Selain cantik, lo kreatif. Itu yang gue kagumin dari sosok lo. Oh, gue jarang-jarang nih, jujur sama orang. Oh my god. Mumpung lo jujur, jadi gue ungkapin perasaan gue yang sebenarnya. Makasih ya Yan. Iya, udah akhirin aja ya guys durasi. Iya, gue mau bilang ini prank. Selamat Anda terkena prank.
dari seorang Dea. Makasih karena udah jujur. Maaf ya. Gluduk guys, gluduk, gluduk, gluduk. Maaf. Maaf ya udah bikin lo jujur, padahal cuma prank. Sorryan. Rian udah jujur sama gue, ternyata tuh dia tuh sayang sama gue, tapi dia tuh udah punya cewek guys. Prank gue kali ini berhasil, misi berhasil loh, yes yes yes. Katakan peta, katakan peta. Kasian, oke. Lo mah gitu segala dijadiin konten. Gue udah jujur sama perasaan gue yang gak mau gue ungkapin, tapi lo malah dijadiin konten. Kecewa gue sama lo. Oh my god. Ya maaf Yan. Maaf Yan, lu juga sering ngeprank gua. Guys, kayaknya udahan aja ya. Udah gimana ya? Yan kayaknya marah, kesel. Gimana ya? Aku juga sering ngeprank, dia juga sering ngeprank aku, jadi aku prank balik deh. Makasih ya Rian, karena kamu udah jujur sama aku. Maaf, aku cuma kayak ngeprank kamu aja. Maaf banget buat Kak Ernita juga. Ernita, iya udah kalau nggak salah pacarnya Rian. Maaf, aku ini cuma prank ya. Oke guys, jangan lupa subscribe ya guys, dan like dan share. Gara-gara ini kayaknya Rian kesal sama aku dan aku harus minta maaf ke Rian. Oke guys, see you di next video and bye-bye.